banjir semua tuh warga. Tuh ada warga kebanjiran karena salurannya mampet. Salurannya termampet sampah pasar. 2024. Mohon maaf, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat. Ya, saya bukan siapa-siapa. Tapi masyarakat meminta kepada saya dan saya harus berani menyampaikan. Oh, penampakan sampah pasar Induk Cibitung. Kalau musim hujan begini, tuh. Ini saluran air warga nih. Sampahnya pada masuk ke saluran air warga. Ini saluran air warga. Tuh. Mengakibatkan ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandisi Jagat ya. Yang selalu menginformasikan di semua pasar Induk Cibitung ya, semuanya ya. Dan di siang hari ini kita akan menginformasikan untuk masalah banjir dan sampah ya Bang ya. Karena sampah-sampah di pasar Induk Cibitung ini enggak langsung dibuang gitu ya, ditumpuk dulu di penampungan pasarnya sehingga membuat para warga ini kecewa gitu. Dan warga pun mau mengajukan demo gitu. Bahkan tadi pun udah demo gitu. Karena apa? Karena sampah yang ngajuk-ngajuk itu ya mencemarkan lingkungan ya, khususnya buat yang untuk pemerintah ya, ya segera secepatnya untuk bisa mengatasi sampah-sampah ini ya, seperti itu ya. Karena dampaknya udah banyak ya bos ya. Dampaknya itu satu, menjadi tersumbatnya saluran air dan jadi banjir. Dua, menyebabkan banyaknya penyakit ya, terutama gatal-gatal itu ya. Karena suasana lingkungan yang gak nyaman seperti itu ya. Terutama membau ya. Kalau bau itu kayaknya udah hampir setiap hari gitu. Pokoknya untuk info lebih lengkap mah ya, ayo kita ngikut aja ya, blok-blokan ya. Kita blok-blokan, no, kita ngikut ya. Dan kita pantau semua air-airnya yang pada macet, air dan sampahnya ya. Ayo kita ngikut, 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 cepat. Tuh, penampakan sampah pasar Induk Cibitung. Kalau musim hujan begini, tuh. Ini saluran air warga nih. Sampahnya pada masuk ke saluran air warga. Ini saluran air warga. Tuh. Mengakibatkan mampet saluran air. Tuh. Sampah dari pasar semua ini. Tuh. Tuh sampahnya tuh. Ini musim hujan kalau musim hujan begini nih kondisinya. Tuh, plastik tuh masuk. Tuh. Tolong perhatiin warga sekitar. Lingkungan-lingkungan diperhatiin. Ini sampah pasar nih kalau musim hujan begini nih. Tuh. Apa aja masuk ke saluran air. Tuh. Hanyut terbawa air masuk saluran air nih. Nih, saluran air warga tuh. Sampai ke sana sampah, kita lihat. Oh. Oh. Biar tahu ya kondisi kalau musim hujan sampah pasar pada jatuh ke saluran air drainasi. Tuh, sampahnya tuh. Tuh. Sampah jadi menumpuk. Di sini menumpuk sampah dari pasar, menumpuk. Ini kalau musim hujan begini nih. Mengakibatkan mampet. Karena tersumbat saluran air tersumbat. Tuh.
genangan-genangan air di rumah-rumah warga. Tuh, menggenang warga tuh. Warga kebanjiran. Tuh, sampai ke sana genangan air. Nih, kondisi kalau musim hujan nih, genangan-genangan air karena saluran air got atau got saluran air ke kampung mampet, jadi menimbulkan genangan-genangan air. Air tidak lancar untuk turun. Ya, tuh kita lihat ya pemukiman warga di belakang pasar kalau kondisi hujan begini. Mengakibatkan genangan-genangan air, saluran air tidak lancar, tertutup sampah. Tuh. Banjir tuh, banjir. Oh. Rumah-rumah banjir, masuk. Nih kondisi kalau musim hujan. Di belakang pasar tolong diperhatiin ya. Ini rumah-rumah warga. Oh. Banjir kan. Ini akibat saluran air mampet, jadi air susah turun. Susah turun. Oh, pemukiman warga susah turun karena mampet salurannya, terkena sampah pasar induk Cibitung. Oh. Tuh rumah tuh ya, rumah kebanjiran. Ini rumah tuh banjir semua tuh warga. Tuh ada warga kebanjiran karena salurannya mampet. Salurannya termampet sampah pasar. Ayo sini kumpul, kita ngomong, kita buat video. Apa kita video ini? Berapa lama ini ya? Oh iya. Sebulan, dua bulan. Bapak-bapak di sini bilang apa yang saya sampaikan? Berbuat sesuatu yang bisa mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di sektor perdagangan di masyarakat. Jadi tolong, saya minta sekali lagi, tolong ini ditindaklanjuti, diperhatikan dan diangkat sampah ini. Saya sampaikan pada hari ini tanggal 28 Mei 2024. Mohon maaf, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi masyarakat meminta kepada saya dan saya harus berani menyampaikan ini. Terima kasih, tolong Pak PJ, Pak Kepala Dinas Pasar, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kamu jangan cuma tidur, lihatlah di belakang sini. Masyarakat menunggu kehadiran kamu di sini. Saya ini warga masyarakat Bekasi asli. Ya, sedih juga kalau lihat model seperti ini tidak mendapatkan perhatian. Itu warga sebagai bentuk dharma bakti saudara kepada rakyat Bekasi. Terima kasih, saya tunggu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.